Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, kita hari ini main game MTA Asal Roleplay Indonesia lagi, atau disebut SKRP. Udah lama banget SKRP gak nampilin diri ya sahabatku ya. Di tahun lalu dia sempat rilis si SKRP ini beberapa bulan aktif, cuman udah tuh di offin lagi sama si adminnya. Nah sekarang si SKRP ini dengan tampilan yang baru dan elegan ya sahabatku ya. Nah jadi di sini kita SKRP ini ada ya, kalau sahabat-sahabat masuk ke server ini dia bakal ada IP. Maksudnya ada lokasi kalian gitu. Jadi kalian gak usah pening-pening orang ini dari mana sih. Nah gitu. Jadi teman-teman tuh bisa tahu orang itu dari berasal mana, dari Jakarta, mau dari Thailand, mau dari mana gitu kan, kelihatan semua, Pak. Oke, kita di sini aku mau setting grafik dulu ya. Kayaknya setting grafik dulu karena drop banget FPS-nya. Ya udahlah, bodo amat lah. Nah, jadi jadi Bang Hendry hari ini mau nge-review di sini ya. Kita bakal kira ada air tadi. Kira ada Bang Hendry kira ada air. Nah, udah kita bodo amat ya. Jadi kita lanjutin lagi obrolan kita ya. Kita hari ini review di mana budget yang kosong, kalian bisa lihat ya, toko-toko pada kosong semua tuh, kosong-kosong semua. Ya kalian bisa beli aja, murah kok, 1000 sudah dapat kalian ya. Nah, terus kok ada suara mobil ya, mobil polisi. Oh, ini sahabatku ada. Ada Pak Polisi. Mobilnya di sini. Kunci. Ya udahlah, bodo amat. Kita lihat-lihat dulu ya. Wah, 20.000. 12.500. 15.000. 7.000. Nah, laju nih, mantap. 180.000. 15.000. 5.900. 12.000. 7.000. Dan yang ini gratis. Untuk saya gratis. Nah, kalau sahabat Hendry ya beli di sini, dia enggak disuruh menyarankan untuk beli diamond. Tapi di sini ada bug-nya nih. Di sini ada bug-nya. Jadi kalian tinggal ke NPC-nya aja, tunggu beberapa saat. Memang agak sedikit lama ini NPC. Weh, NPC, weh, buka. Oh, baru dibilangin buka-buka masih aja. Nah, di sini kalian tinggal klik aja price. Oke. Nah, di sini kan kalian bisa lihat nih, ada 0 ya, yang Velzer tadi ada 0. Nah, kalian bisa order ini. Ntar ya, kita di sini agak lama sedikit karena internet Bang Hendry itu nggak stabil tuh, lihat tuh pingnya ancur beradur. Kita test drive. Mana nih? Mana? Wah, parah nih. Oh, ini nih. Baru nih muncul. Order. Oke. Mana nih? Kuncinya ada enggak? Kunci itu doang ada. Nah, di sini kalian bisa beli sepeda ya, sahabatku ya. Beli sepeda.
beli Nova ini apa ini Nova? Coba kita tes ya. Nova ini apa? Oh, Nova ini yang ini. Order langsung aja. Ah. Gimana? Gimana Pak mobilnya, Pak? Oh. Gini. Yang lain pada mahal-mahal semua, Bang Hendri nggak ada uang. Dibeli ini aja lah, Nova aja. Ke cancel order ya. Mana mobilnya? Kuncinya nggak ada. Jatuhnya lewat SMS. Ada Lazada. Ada apa ini? Lazada buat apa? Oh, Lazada untuk ini. Oke. Musik? Musik? Oh, enggak ada musik. SMS. Enggak ada juga SMS. Ya udah. Kita cancel aja ya, karena NPC-nya ini galak, skiwit, nepo. Tunggu. Naik banget internet Abang Hendri ini. Cancel order. Sure. Ya, yeah, sir. Oke, kita cari aja lah. Mobil yang murah-murah gitu. Weh, ada Vespa dong. Vespa, Vespa. Vespa lumayan nih, Vespa. Nah, ini mobil Bang Hendri yang dulu nih. Hobi banget, Abang. 2.000. Dikati duit gua 2.000. Duit aku aja ada 15.000. 7.000. Ya sudah, kita coba ke ini ya. Kendaraan kita tadi kemana? Ya udahlah, kita ambil motor Vespa aja ya. Kita naik motor Vespa, gangster. Ya udah, kita beli cash. Anda membutuhkan surat izin. Jadi harus beli mobil dong. Masalahnya mobilnya nggak ada. Nggak ada, Pak. Gimana ceritanya dah? Masa aku harus nunggu sih? Coba cek ATM dulu nih. ATM ku ada saldo nih, 500. Oke, kita tarik 500. Nah, biar aku bisa beli mobil lah. Nah, beli mobil yang ini aja lah. Nah, beli mobil ini kita. Beli pakai uang. Ah, ini dong. Ah, mantap dong. Oke. Pencet ini. Oke, kita kebutin ya. Thank you, Pak. Lumayan. Mobil baru ya kan. Wah, mobil baru dong, mobil baru, baru keluar dari garasi kita tuh. Mau kebut-kebutan juga bisa sini. Di server ini sih masih beta ya teman-temannya. Jadi kalau kalian ya harus maklum sih sebenarnya. Kalian nggak bisa juga langsung plak-plak gitu aja. Kalian ya kalau mau kritik boleh kritik, tapi yang positif ya teman-temannya. Kalau negatifnya sih gak usah dibilang, banyak pasti. Nah, jadi ya positif aja biar kita tuh support si server ini biar makin maju ya sahabatku, biar bisa saingan sama si ILRP.
Jadi kalau kalian benci sama ILRP, kalian bisa masuk ke SKRP. Nah, di sini kita masih belum ada speed limit, atau kalau dibilang tuh CC ya, CC. CC-nya tuh belum ada, sahabatku. Jadi kalau kalian beli sesuatu dan itu nggak worth it, ya maafin aja gitu, karena memang masih beta gitu, nggak bisa langsung blok gitu. Nah kalau di sini, kalau kalian mau beli minum, beli makan, ya tempat abang aja, karena abang buka 24 jam nonstop. Orang kaya. Jadi kalau kalian mau beli minum, beli makan di sini aja ya, di Klakin Bell Bang Hendry. Nah, di sini udah ada NPC-nya. Jadi restock. Clear catalog. Remin supply-nya ada collect profit. Nah. Ya dong, collect profit. Di sini quite profit. Wah. Mantap nih. Restock. Restock 1000 kilo. Ya udah kita clearin aja ya. Karena Bang Hendry itu udah. Oke. Nah, kita kumpulin lagi sahabatku. Bang Hendry itu selalu ngestok. Jadi kita ngestok dulu. Nah, biar enggak ini loh. Biar up to date. Berapa jadi stoknya? Wah, 1700. Oke, kita cari uang dulu. Nah, jadi kalau kalian mau beli banyak-banyak, mau 1000, mau berapa, ya kalian bisa datang ke sini aja, karena Bang Hendry stok selalu stok banyak. Jadi kalau kalian mau beli sesuatu di SKRP, makanan, minuman di situ aja. Karena Bang Hendry juga enggak beli di situ, ya. Jadi itu aja sih. Kalau kalian mau beli sesuatu, beli makanan di situ. Jadi di sini kita kerja. Nah, buat kalian yang kerja nih ya, soalnya kan banyak nih, ada beberapa si SKRP ini ada yang belum difix, ada juga belum ada. Ya banyak lah pokoknya gitu ya. Nah, di sini Bang Hendry mau jelasin sedikit tentang deliver trucker ya, atau disebut tuh pengantar barang. Kalau di ILRP itu trucker ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi di sini kalian nggak pakai name tag kayak yang di ILRP ya. Kalau di ILRP itu ada name tag, kalau di sini kita nggak ada name tag pak. Jadi kalau kalian mau, ya bebas sih sebenarnya. Kalau kalian mau pakai mobilnya, asalkan kerjanya satu ya, satu pekerjaan. Nah, jadi kalau kalian punya itu ya kerja aja gitu. Di sini nggak ada ya sahabat coy, tuh kalian bisa lihat ya di inventory Bang Hendry itu nggak ada, ada jam start watch aja sama ya bla 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 gitu. Nah, ada motor, ada ini bla, sama weapon nggak ada weapon. Mungkin ya beberapa masih belum difix. Nah, di sini udah ada ya granatnya. Jadi kalau kalian mau tumbur-tumbur itu bisa tuh ya. Tapi siap-siap aja akunnya di banner sama si admin. Belum ku tutup rupanya. Nah, Bang Hendry itu dulu pernah bikin ya, dulu ya masih open beta juga, aku nggak ngerti cara setting server kayak gini. Nah, tapi aku kepikiran juga nih, kalau misalnya si SKRP ini mau tutup ya, nanti kita bakal Bang Hendry coba kontak lagi biar kita makin up ya servernya, dan kita ramaikan server ini. Jadi ya itu aja sih. Gak bisa ya? Kayak yang ini berarti. Naik yang mana coy? Nah,
baru bisa kan. Memang susah sih mau jelasinnya gimana ini. Ini Bang Hendry udah level 3 tuh driver. Nah, kita masuk sini. Nah, di sini kita bisa ngisi. Nah, di sini kita masih ada bug-nya juga, teman-teman ya. Jadi, sahabatku, masih kita masih aku pantauin terus server ini. Jadi, biar kedepannya tuh bisa maksimal tuh. Kalian lihat ya, truk kapasitas mulanya itu 1400 dan sedangkan load supply-nya aja 250 kilo. Dan kalau kalian kayak gini. Dan tarah truckernya udah penuh. Nah, kalau kalian pencet ALT itu biasanya kan penuh tuh. Nah, ini cuman ada 5, Pak. Kenapa harus 5 gitu? Ya sudahlah. Mungkin dari sananya ya, sahabatku ya. Oke. Nah, di sini kita kemana nih? Oh, rutenya ke sana. Taruh sini aja. Nah, terus juga di truknya ini ya, sahabatku ya. Kalian tuh bisa lebih dari 60, tak, sahabatku. Jadi di sini speednya itu 140. Jadi kalian bisa cepet nganterin barangnya dan enak banget kalau kalian ya pengen kebutuhan gitu mau nganter barang tapi kebutuhan lo lemak gitu. Bang Henti seneng banget di sini kebutuhan gitu. Dulu Bang Henti itu di LRP tuh pengen punya mobil balap atau mobil truk ya kayak mereka yang udah profesional lah gitu. Nah, waktu pengen kayak gitu. Cuman ya lihat kondisi Bang juga, Abang juga udah jarang gitu datang LRP. Karena Bang ini cuma punya rumah terus diajak barbar. Kusut. Dan udah level 2 ya kalau nggak salah ya. Bang Hendri itu udah level 2 di sana di trukernya. Cuman Bang Hendri nggak all 1 bulan mungkin. Ya, barang Bang Hendry itu hilang di reset sama si GM atau admin. Udah memang ya masa-masa reset ya. Kalau sahabat Hendry kangen Bang Hendry ke ILP ya silahkan komen di bawah ya. Kita lurus aja nih. Ya lurus kita tinggal ke kiri. Terus. Ini kapasitas garasi bagasinya tuh enggak sesuai. Enggak sesuai dengan ekspektasi lah gitu. Tapi ya kalau misalnya SKRP mau upgrade, mau pengen maju, kita ya kita bakal majuin gitu. Jangan sampai SKRP ini hilang lagi. Saya juga dengar-dengar kalau SKRP sepi ini ya bakal di delete. Cuman sayang banget kalau di delete lagi. Tanggung Pak kalau lu delete lagi gitu. Udah di pertengahan jalan ya. Ya enggak. Pertengahan jalan masih beta juga ya, mending diperbaikin dulu sampai full ya. Selagi orang belum ada gitu yang main di server SKRP ya mending upgrade dulu lah Pak gitu. Upgrade dulu servernya sampai udah bagus, udah recommended banget. Nah, baru kita ngejain si sharing-sharingnya gitu. Jujur Bang Hendry tuh seneng kalau main LRP dulu, LRP role play. Kalau dulu tuh pengen punya GTA 5 terus main role play juga. Karena spek Abang tuh masih potato juga nggak kuat untuk mengangkat si ininya 5M-nya atau si GTA 5 banyak modnya. Aduh. Pusing pala Bang Hendry. 7 keliling, Pak. 7 malam 7 hari enggak ini.
mikirin speknya gitu. Karena spek Bang Hendry itu potato banget, kalau dibilang potato ya potato. Oke, kita ke kanan. Tuh masih banyak yang kosong. Kalau di sini nih banyak yang kosong. Bang Hendry senang kalau masih banyak yang kosong. Bang Hendry bisa beli interior-interior gitu. Nah, tapi kalau di LRP Bang Hendry nggak bisa beli interior. Karena itu tadi susah nyari uangnya gitu kan. Terus juga tempatnya terbatas. Kadang juga orang jual juga nggak kira-kira. Dia harganya beli berapa, yang dijualnya berapa gitu. Terus di sini kita ada radio ya, radionya tuh lumayan lah, udah worth it banget karena Bang Hendry sinyalnya jelek, kayak orangnya jelek. Ya susah mau puter lagu pun juga pada patah lagunya, jadi nggak Bang Hendry puter. Oh ya, buat yang tuh turunin kaca itu pencet X ya teman-teman ya, kalau kalian mau turunin kaca di SKRP itu pencet X. Kalian bisa di F1 di bagian komen. Nah, di situ banyak, kalian bisa baca-baca aja di situ. Dan tiba-tiba habis tuh 122. Aku enggak ngerti lagi sih sebenarnya, ini cepet banget habisnya. Nah, itu kan habis kan, nggak seru jadi liatnya, cepet banget habis. Stasiun itu bagus lah. Nah, cuman baknya ini belum ada fungsinya sahabat tuh. Gak tau baknya itu di mana. Kalau baknya dulu kan di situ tuh si LRP, cuman SKRP ini belum ada bak. Jadi agak susah sih mau transfer ke rekening orang itu. Kita tumbur. Good ya. Good job. Bang Hendry, good job ya. Meleduk-meleduk, mobilnya meleduk. Good job, mobilnya meleduk, Pak. Aduh. Uangnya udah dapat, mobilnya meleduk. Ya gitu. Ya udahlah dah.
Oke, sahabatku, sampai di sini dulu video Bang Henry. Makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir ya video ini. Dan yap, buat SKRP tolong ini yang di tangki deket sini dikasih pagar juga, jangan nggak dikasih pagar karena ya kayak tadi tuh kejadiannya. Itu kalau disenggol tuh meledak langsung kayak percon, Pak. Nanti orang tuh iseng-iseng gitu kan, iseng orang lagi ngisi bensin tiba-tiba ditabraknya. Nah, itu yang abang was-wasan gitu ya. Ya, sampai di sini aja dulu video kita ya. Dan next, kalau kalian suka silakan komen di bawah. Itu aja sih intinya. Oke. Dadah. Dan kasih komen yang positif ya untuk SKRP. Silakan. Dadah.